mengambil tindakan untuk tindakan menyelamat. Apa yang sah ialah seorang pekerja Indonesia telah pun meninggal, yang mana kita belum kenal pasti apa nama dia, ya, telah meninggal. Dan kita percaya ada lagi empat di bawah bumbung yang bumbung yang jatuh itu memperangkapkan lagi mereka. Jadi tindakan pihak polis dan bomba dan juga penguatkuasa tempatan ialah untuk nak mengeluarkan empat orang ini yang terperangkap di bawah bumbung ini. Ya. So setakat itulah saya dulu. Nanti kalau ada yang terbaru saya akan kemukakan kepada tuan-tuan. Ada selamat tak? Ya? Ada yang selamat tak? Belum. Ha? Yang dapat tahu kita dua yang tak terkena langsung. Dua tak terkena langsung dengan bumbung tu. Ya? Dua terselamat. Jadi dua terselamat, jadi lima yang apa terbabit dengan kemalangan ni. Jadi satu dah meninggal, empat masih dalam. Ada terperangkap di bawah bumbung tersebut. Ada ada dalam tu. So yang mati pun dekat dalam. Mati pun terperangkap lagi. Belum kita dapat keluarkan mayat tu lagi. Okey. Tuan rumah siapa ni, Tuan? Ya. Saya ingat ada perniagaan. Belum. Seorang ahli perniagaan lah, ya. Seorang perniagaan. Tak kecederaan empat orang tu belum tahu lagi. Belum tahu lagi. Kita belum tahu lagi. Okey. Saya apa yang saya kata ni adalah an update dan juga satu perbetulan ya pada angka. Setakat ini dari peringkat awal tadi kita dah hantar ke hospital 3 mangsa ya, bukan 2, 3. Dan baru tadi dalam lebih kurang 9 jam tadi kita dah keluarkan mayat yang tersepit tadi yang telah meninggal ya, dan meninggal, dah tersepit, dan kita sedang proses dia untuk nak hantar ke hospital untuk postmortem lah, macam biasa ya. Dan kita sekarang ni masih lagi usaha kerana kita percayai ada di bawah bumbung konkrit itu tiga lagi yang masih hidup. Kita percaya masih hidup kerana masih dengar suara-suara dia orang, dan kita akan teruskan apa tu kerja-kerja rescue. Dah buat masa ini kerja-kerja rescue ni sedang dibuat oleh bomba ya. Bomba. Jumlah keseluruhan apa tuan? Kalau kita kira dengan yang dah dihantar di hospital dengan yang berbumbung dan yang masih mati, 7 semuanya. Ya. Pemilik rumah ni dah dimaklumkan ke tuan? Dia dah tahu dari peringkat awal lagi, dia dah tahu. Status sebenar bangunan ni macam mana tuan? Adakah dia belum lagi still under construction, belum dah, yang saya fahamkan belum memperolehi CF lagi. Dan pengubahsuaian itu sebenarnya bayang tu saya tak boleh confirm lah ya. Ini kena tanya pihak yang berkuasa lah. Ada maklumat pun mengenai si mati tu? Tidak. Kita tak dapat lagi. Masih dalam proses. Mayat dia masih dalam proses.